Doa untuk bulan misi luar biasa tahun 2019. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, pada saat Putramu yang tunggal Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Ia mengutus para murid-Nya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya, dan Engkau mengingatkan kami bahwa melalui sakramen baptis kami dijadikan pewarta misi gereja. Kuatkanlah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu supaya berani dan penuh semangat memberikan kesaksian Injil, sehingga misi yang dipercayakan kepada gereja yang masih sangat jauh dari sempurna dapat menemukan ungkapan yang baru dan tepat yang membawa kehidupan dan cahaya ke dunia. Bantulah kami untuk memungkinkan semua orang mengalami cinta yang menyelamatkan dan belas kasihan dari Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.